Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili panitia manasik haji TK Masitoh Sekapawenewon Pandak yang pada kesempatan hari ini melaksanakan giat bersama 5 lembaga satuan pendidikan TK yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita, diikuti oleh sejumlah kurang lebih 300 peserta dengan 10 pembimbing dan unsur-unsur pendukung, diantaranya adalah Banom-Banom NU. Kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi kegiatan anak-anak yang bertujuan untuk mengenalkan ibadah haji yang menjadi rukun Islam yang 5, agar anak-anak menjadi lebih mengenal, lebih tahu, dan lebih bisa memahami apa makna ibadah haji. Dalam rangkaian kegiatan kali ini juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar guru, antar siswa, masitah seluruh Pandak, dan juga jajaran PAC Muslimat NU. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan manasik haji TK Masitoh Sekapanewon Pandak. Jadi tujuannya untuk yang jelas untuk menambah ilmu pengetahuan anak-anak, juga untuk menanamkan mindset anak bahwa karena ada rukun iman, rukun Islam yang 5, ada haji, jadi anak-anak dari kecil sudah bisa tata cara menunaikan ibadah haji yang sebenarnya. Muhammad alaihi salam, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, kun awnana lihajjil baytil haram, ya Rabbi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penewu Kapanewon Pandak,
Bapak Toyib Dayat dari KUA Kapanen Panda dan ibu-ibu dari YPM, Ibu Ketua Muslimat MBC, Ibu Muslimat Panda, dan semua yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini TK Masita Sekapanewon Panda bisa bersama-sama melaksanakan manasik haji. Kami dari pengurus MBC Kapanewon Panda mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa semua TK, anak-anak peserta didik TK Mahasiswa Sekapanewon Panda bisa melaksanakan manasik haji, yang semoga itu menjadi cita-cita anak-anak kita ke depan ketika dewasa, mereka bisa terinspirasi dengan kegiatan hari ini dan akhirnya nanti akan bekerja keras mengumpulkan uang yang pada akhirnya mereka akan bisa melaksanakan ibadah haji. Dan tentu kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan akan memberikan kepuasan kepada orang tua peserta didik di TK Mahasiswa, sehingga minat masyarakat untuk menyekolahkan atau memasrahkan anaknya ke TK Mahasiswa ini menjadi kuat atau minat mereka tinggi, sehingga TK Mahasiswa di Kapanewon Panda akan semakin ngrembaka, semakin besar dan diminati oleh masyarakat. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan manasik haji pada pagi ini dengan baik dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tujuan kegiatan kali ini adalah agar anak dapat melakukan prosesi manasik haji seperti tuntunan Rasulullah, serta memberikan pembelajaran bagi anak-anak secara langsung, learning by doing. Dengan harapan anak-anak nanti akan memiliki mimpi dan keinginan serta cita-cita untuk berkunjung ke Haramain dan juga Madinah An-Nawwarah. Adapun peserta untuk hari ini, guru ada 32 orang serta anak-anak ada 296 yang terdiri dari 5 TK, yaitu TK Masito Pauman, Masito Picenan, Masito Petandan, Masito Al-Kausar, dan Masito Empat Panda. Pembiayaan untuk kali ini kita berbiaya secara mandiri atau swadaya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, perlu saya ucapkan terima kasih untuk hari ini terselenggaranya kegiatan kali ini. Yang pertama kepada Mas dan Mbak dari Banser Kapanewon Panda, kemudian ada Batik Sulastri, Batik Ayu, ada juga dari percetakan, dan banyak sekali sponsor yang ikut serta memeriahkan dan yang kuyong kami dalam kegiatan hari ini. Terima kasih sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, yang telah memberikan dana serta pikiran dan tenaganya untuk kita semua. Senang sekali anak-anak diajari kita untuk manasik haji. Saya yakin anak-anak itu kalau kita persamakan itu sama dengan kertas kosong. Yang insya Allah kalau hari ini bisa melakukan kita manasik haji dengan sebaik-baiknya akan diingat sampai besok hari tua. Karena saya yakin semua kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak pada saat-saat masih TK
itu sangat-sangat bisa teringat sampai dengan masa kita dan akan dilaksanakan insya Allah di masa-masa yang akan datang. Yang kami hormati Bapak Panewu Kapanewon Panda, Bapak Kapolsek, Bapak Solihin dari Koramil, kebetulan ini adalah adik Bu, Ibu Ketua PC Muslimah yang hari ini Ibu Ifah yang rawuh karena Bu Nuryati belum rawuh dan Bu Sri Purwanti.